Coin Loco? Idonge. Ige moe? Secara mengejutkan, Dohi ditahan polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap Nyonya Ju. Inikah yang telah dipersiapkan Sukmin sejak hari pernikahan Dohi dan disebutnya sebagai strategi perang? Dan yang lebih mengejutkan jantung Guwon adalah pembunuh bayaran itu telah benar-benar berhasil menikamkan pisau ke arah jantungnya. Ia yang kembali menjadi manusia harus mengalami rasa sakit yang hebat dan hampir sekarat. Lantas siapakah tunawisma yang kerap muncul dan disebut sebagai wanita Arabika itu? Selain kekuatan Guwon dan kerumitan hubungannya dengan Dohi, apalagi yang sebenarnya sudah ia ketahui? Ikuti kelanjutan alur ceritanya di episode 7. Trik mereka berciuman di booth foto telah berhasil membuat Do Kyung menjauh tanpa melihat wajah mereka maupun menaruh curiga. Hal tersebut sekali lagi menjadi keberuntungan karena kekuatan magis Guwon kembali tidak berfungsi. Atau jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh wanita itu, wanita tunawisma yang kerap kali muncul dalam cerita serial ini dengan kalimat-kalimat menohok yang merupakan petunjuk, termasuk tentang kekuatan Guwon yang sedang tidak stabil. Namun Guwon meyakini bahwa sumber masalahnya adalah pasangannya. Meskipun dia tidak menyalahkannya, ia menganggapnya sebagai ujian dan gangguan yang mungkin juga dinikmatinya. Mungkin pula ia terlalu banyak mendengarkan teori-teori Bokju tentang berpindahnya kekuatan dan tatonya dan harus kembali menjadi manusia biasa. Bagaimanapun, mereka adalah pasangan yang tak terhindarkan dari pertengkaran dalam pernikahan mereka. Jika sim, niga munjeji wen namtat? Tatanen ge anira ponetko. Kureso tatoga noante nomogan goya. Bakarida, gojigi marionnde. Bokyu datang untuk membantu Guwon mengemasi barang dan pindah ke rumah baru dengan membawa segala harta benda bernilainya yang siap memenuhi apartemen Dohi. Namun, Guwon dan puluhan kotak barangnya harus ditendang keluar rumah, meskipun tetap mendapat secangkir kopi sih. Sepertinya Guwon harus tinggal sementara di mobilnya dan menghabiskan beberapa jam bersantai di tempat parkir basement sambil terobsesi dengan dirinya sendiri tanpa bermaksud menelpon Dohi. Di lantai atas, Dohi mengeluh kepada bayangan imajiner Nyonya Ju tentang ujian dan gangguan hubungan dalam kehidupan pernikahan. Mereka bukan satu-satunya yang sedang menjalani ujian dan gangguan dalam kisah nasib hidupnya. Iku, tuk haman tatanen. Dodo-e bange duman deh, cocok-e. Gayong yang merasa kesal melarikan diri dari latihan rutin sebelum malam pertunjukannya di Teater Sunwol dan berkeliaran di jalanan kota dengan berlinangan air mata. Saat dia tersandung dan pergelangan kakinya terkilir, dia kembali mengingat masa kecilnya bertelanjang kaki di atas salju. Ia bersembunyi dari ayahnya yang pemabuk dan kejam. Saat dia terpojok, dia diselamatkan oleh iblis yang dikiranya sebagai malaikat penyelamat karena telah datang untuk mengambil jiwa ayahnya. Dia mengejar Guwon dan memohon untuk ikut bersamanya, tapi dia terus berlalu dan meninggalkannya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukannya kembali. Latar belakang kisah hidup Gayong di masa kecil menjadi alasan kuat mengapa ia ingin sekali menjadi pendamping Guwon. Maka wajar jika dia cemburu pada Dohi dan pergi dari Sunwol karena merasa sangat kesal. Tepat ketika seorang pemabuk menjengkelkan mulai mengganggunya, tangan iblis yang kembali menjadi manusia biasa itu menahannya. Mereka kembali ke Sunwol dan Gayong memastikan bahwa pernikahan Guwon dan Dohi adalah pernikahan palsu. Guwon yang kesulitan menjelaskan perasaannya yang sesungguhnya akhirnya hanya bisa membenarkannya. Sumi mau cabut caranya ini le? Mau kole? Ini sagure 같은 게. 제 안에서 볼 수가 없다, 볼 수가 없어. Malam itu Guwon menyelinap pulang ke rumah Dohi dengan mengendap-ngendap. Dia berteriak terkaget-kaget setelah mengetahui Dohi mengejutkannya dengan menyalakan lampu di sofa baca. Dasar manusia. Meskipun Guwon baru saja belajar memahami dirinya sebagai manusia,
dia cukup puas dengan sang istri menantikan kepulangannya. Ketika Guon mengatakan ingin mengisi daya, mereka terpaksa berbaring bersama di atas kasur dengan berpegangan tangan dan menolak untuk saling menatap mata. Dohi mengaku tidak bisa tidur ketika ada seseorang di sampingnya, sedangkan Guon sebagai iblis juga mengaku tidak butuh tidur. Ternyata beberapa saat kemudian, keduanya sudah terlelap. Guon membuka mata terlebih dahulu dan menatap Dohi yang masih tertidur. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaannya hanya sementara. Saat ia memejamkan mata, Dohi membuka matanya dan juga mengambil kesempatan untuk menatap wajah Guon. Saat keduanya membuka mata bersamaan, mereka saling bertatapan secara intens seakan hendak menanggalkan penyangkalan-penyangkalan mereka. 들어온다 어떻게 자? 지금 나 걱정하는 거야? 불합리하고. Sayangnya, telepon berbunyi. Sekretaris Dajong mengabarkan ada masalah setelah sebuah video yang membuat beberapa tuduhan buruk viral di internet. Netizen nampaknya mempercayai tuduhan bahwa Dohi telah merencanakan pembunuhan Nyonya Ju untuk mewarisi perusahaan Mirai. Rupanya ini adalah serangan balik dari Sukmin. Dohi sebagaimana biasa mencoba mengatasi masalah ini dengan satu-satunya cara yang dia tahu, yakni dengan menghadapinya secara langsung. Dia meminta Guon untuk berteleportasi ke tempat latihan menembak Sukmin. Dengan sikap Dohi yang to the point, Sukmin mengatakan bahwa ide lucu ini adalah untuk hadiah pernikahan mereka dan Sukmin merasa ini bukanlah kesalahan. Dengan sikap mengejek, dia mengajukan pertanyaan apakah dia benar-benar melakukan kesalahan pada malam dia tidak sengaja menabrak seseorang. Dohi mengepalkan genggaman tangannya untuk menahan amarahnya. Dohi menuduhnya sebagai pengecut yang selalu menyerang dari belakang. Namun Sukmin menganggapnya sebagai suatu strategi dalam perang. Keadaan menjadi semakin tegang ketika Sukmin mengarahkan senapannya ke arah Dohi untuk mengusirnya. Dohi akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Sukmin menembak dengan tembakannya melebar ke arah lain. Dohi mengajak Guon pergi dengan mengatakan bahwa ada perang yang harus mereka menangi. Nen 그런 선물을 받을 자격이 충분히 있고. 술 취해서 사람인 줄 모르고 친 거예요. Sekembalinya dari sana, mereka langsung mendatangi vlogger yang menyebarkan tuduhan terhadap Dohi. Setelah beberapa ancaman dengan kekuatan iblis, dia mengungkap para donatur di balik video viralnya yang tidak lain adalah Sukmin dan Suk-an. Sementara itu, Sok-hun yang selalu menyimpan kecurigaan terhadap Guon menemukan sebuah foto dari tahun 1977 dan memperlihatkan temuannya tersebut kepada Dohi. Dohi menanggapinya dengan enteng dan mengatakan bahwa itu adalah kakek Guon. Sok-hun kemudian menemui Guon dan langsung menanyakan padanya apakah ia seorang vampir. Guon tidak menanggapinya dan merasa kesal dipersamakan dengan makhluk penghisap darah yang disebutnya sebagai nyamuk tersebut. Sok-hun tetap pada pendiriannya dan memperingatkan Guon jika ia menyakiti Dohi, maka dia akan mengungkap rahasia pernikahan mereka kepada semua orang. Sok-hun bukanlah satu-satunya yang mengancam dan bertekad membuat Guon sengsara. Di luar sana ada pembunuh bayaran bertopeng, abraksas yang hanya terlihat dari chatnya, dan pria bersarung tangan yang memantik korek api yang ternyata salah satu dari mereka telah berhasil menerobos dan memasang alat penyadap di kantor Guon. Tidak hanya itu, pelaku juga telah mencuri buku panduan iblis miliknya. Dohi yang baru mengetahui ada buku semacam itu merasa ikut kehilangan karena ia juga memerlukannya untuk menavigasi kesengsaraan macam apa yang harus ia tanggung selama ia memiliki kekuatan iblis tersebut. Cerah, tuk terbane. Oji, kutan pina pala mongnen mogi katun nom. 그걸 네가 왜 읽어? 데몬을 경호원으로 사용하는 내가 읽어 하지 누가 읽어? Pada sesi latihan gladi bersih gayong, Guon menarik diri dan merenung dalam keheningan. Ia melihat kenangan kehidupannya sebagai manusia dulu. Dalam mimpinya yang berulang akhir-akhir ini, seorang penari berpedang yang tidak dikenalinya terus menghantuinya. Should I work against the flow, a drop in the ocean so in. Malam berikutnya, Guon berpamitan pada Dohi untuk menyaksikan pentas pertunjukan di Teater Stonewall.
Saat di tengah-tengah pertunjukan, dia mendapat panggilan darurat yang mengabarkan bahwa Dohi telah ditahan pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Nyonya Ju walaupun tanpa bukti lengkap. Gun keluar dari gedung pertunjukan teater dan bertabrakan dengan seorang pria yang nampak dengan sengaja melakukannya. Ketika Gun melihat ke bawah, dia melihat sebuah pisau telah tertancap di dada kirinya. Darah segar mengucur dari sana dan keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, ia merasakan sakit. Saat itu juga ia tersungkur ke tanah dan menyebutkan nama Dohi dari bibirnya yang berlumuran darah. Guan harus menahan rasa sakit dan mengatur nafasnya ketika pembunuh bertopeng itu mencabut pisaunya dan hendak melarikan diri. Sementara di ruang interogasi kantor polisi, Dohi mendapat firasat bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi pada Guan. Sungenjang 살인 사건 피해자를 체포합니다. Sampai di sini cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Kamsahamnida, annyeong.